Tadi Habib Ali ucapkan, gembira, senang, bahkan kita diturunkan rahmat, diampunkan dosa, diangkat derajat dengan keberkahan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari, lisannya jangan putus, ya, teriakkan agar apa? Batu-batu yang kalian duduki menjadi saksi. Ngomong besok di depan Allah, ya Allah, jam segini, hari ini, detik ini, saya duduk di majelis, di masjid, di kampung ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Pakaian kita yang kita pakai, kendaraan kita yang kita pakai, semua yang kita miliki kita bawa ke tempat ini, dia akan bicara besok di hadapan Allah bahwa dia diajak untuk bersalawat kepada kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari semuanya, ya Habib, ya Habib. Jamal. Ma anta rasulun min rabbi ya Muhammad. Allah salli alaihi. Anta nurun min rabbi ya Muhammad. Ya habibi. Ya habibi, ya habibi, ya habibi, ya Muhammad. Ya habibi. Baca bareng-bareng, selawat gak rugi, goyangin tangannya. Jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang kau ridai, yang kau cintai, sehingga tidak pulang dari tempat ini kau ampunkan dosa-dosa kami berkah Nabi Muhammad sallu alaihi. Ya Allah, ampunkanlah istri kami, suami kami, anak-anak kami dengan keberkahan Nabi Muhammad. Ya Allah, gantilah dosa kami dengan cahaya Nabi Muhammad sallu alaihi. Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami, hajat dunia kami, hajat akhirat kami dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang,
ya arhamar rahimin. Ayo, dua kali lagi. Sallu alaihi ala Muhammad. Angkat tangannya. Semuanya angkat. Sekali lagi. Yang kencang suaranya. Sallu alaihi. Kita ucapkan.